Selamat datang di channel Ilmu Digital. Hari ini kita akan pakai Sony A7 Ultra. Ini sih. Kita buka dulu. Ada baterainya ya. Shutternya nutup. Gini, tahan kan. Kamera error. Jika tidak bisa nih, harus dapat baterai. Belum pernah dibuka. On kan. Dah. Oh. Macet-cet nih. Wah, ini bisa main bed, bisa shutter. Jadi enggak mesti, soalnya kalau main bed itu biasanya dia ada pergerakan ceklek-ceklek gitu. Ini sama sekali macet ya. Ya nanti kita eksekusi aja masalahnya ada di mana. Berapa tadi semua shutter MP charge perbaikan mainboard bisa. Ya, langsung error kayak gini. Enggak bisa ya bapain. Oke, kita eksekusi aja. Oke, kita eksekusi aja. Tadi ada kamera masuk atau video. Jadi shutternya macet cuma tidak ada pergerakan shutter. Biasanya kalau rusaknya mainboard itu langsung ceklek-ceklek ya gitu, langsung mundur. Ini sama sekali tanpa pergerakan shutter, langsung ada keterangan kamera error kayak gini, kamera error terus turn off on the game, apa itu nggak tahu kan, pokoknya gitu, kamera error turn power off then on, matikan hidupkan lagi. Nah biasa nih kalau rusak main buat itu ya, begitu di on kan kasih baterai ya langsung ceklek-ceklek kayak video-video sebelumnya, langsung baru nutup terus ada yang cuma ini enggak ada tanda-tanda gerakan shutter. Kalau kayak gini bisa shutter, bisa MP charge, bisa main buat ya. Nanti kita eksekusi aja. Kalau main buat spare part ready, MP charge spare part ready, shutter juga ready. Jadi kita cek dulu. Ya ada tanda-tanda gerakan, tahu-tahu error. Oke, kita accept aja. Kita tutup. Waduh. Baterai itu. Pautnya ada di sini. Ini kiriman paket dari luar kota. 172 emang penyakitnya paling sering ya kayak gini. Error, tombol-tombol trouble.
Nah. Agak keras guna air mungkin ini. Apa sih coro neng sekarang? Oi. Wih. Oh, gak tancap. Oke. Ya. Yo. Ya, tes. Ini pernah dibuka ini. Ini udah lepasan. Wah, sekarang gue korosi nih. Itu, wah. Kena air apa ya? Wah, kalau kena air bahaya nih. Ini jalan 5 menit. Korosi bro, ini di sini kelihatan enggak ya? Nah ini loh, nah ini korosi ini sekitar ini. Nah ini membe cas, ini membe casnya enggak jalan. Kita buka aja ini biasa korosi di sini. Ini live soalnya begini, kita merekam ya. Nah ini ada korosi, ada item-item ini kemungkinan jalurnya putus. Wah ini juga, wah kacau, berarti penyakitnya berat. Kita cek aja coba penyakit di mainboardnya ini. Komponen ini normal. Ini harus dibongkar semua ini. Parah. Thank you.
Ini fingernya juga terobek ini. Nih. Ini pernah dibuka sebelumnya. Dia malah merobekin apa ini? Mana ini? Nah. Ini. Ini robek. Ya ini lucu. Ini lo findernya ini. Nah, findernya sobek, pernah dibuka ini. Wah, berat. Dibuka malah findernya rusak ini. Kacau berat. Tak stop dulu aja ya. Parah. Korosi kena air. Pas dulu. Ini habis dibongkar, malah ini ada itu begini. Sebelumnya pernah diservis. Cuma mungkin gagal. Tidak ada pengakuan dia tadi. Ya, repot. Nah, ini kan rak cek semua. Ini kena air suara. Wah, berarti ini udah korosi. Wah. Nah, kan tak cek semuanya, masalah ada di mana? Mungkin rumah nih, ke sensornya sekalian nih semuanya. Katanya bang kalau di servis semua habisnya berapa? Wah saya belum tahu. Ini harus yang penting nyala dulu. Kalau udah nyala baru ngecek, bisa ngecek apakah sensornya normal, apakah tombol-tombolnya biasanya penyakitnya ini normal kan gitu. Terus findernya berapa? Nah ini yang jadi masalah soalnya. Aduh, kok bisa separah ini? BM sih bawaan, bisa saja nanti tombol-tombolnya ini macet, rusak karena penyakit bawaannya ini. Nah, ini berarti yang kecil dulu. Terus sensornya kayak ini sensornya aman soalnya posisi sensor ada di tengah. Ini yang bermasalah sih pinggirnya ini, yang di apa itu MP cas sama micnya ini yang kayak yang kena juga ini. Apa ini, masa ada jari? Sidik jari ini nih. Bekas pelanggaran ini. Ini waktu bongkar kenapa harus disentuh ini? Sensornya ada jari, sidik jarinya ini. Walah, kita amanin dulu. Sini. Dulu shutternya. Cek. Mic-nya, wah ini korosi deh. Kalau korosi kan nanti masalahnya dia kalau pakai mic enggak bunyi. Ini korosi cuma di luarnya aja sih kayak ini. Ya nanti kita bersihkan dulu sekalian. Wah, ini yang kayak motor ini yang kena ini. Soalnya airnya ini ke sini. Itu ngerak-ngerak semua ini sama sekitaran sini sih, pinggiran yang bawah. Soalnya Pak cek komponen yang biasanya bermasalah aman-aman aja, nggak ada apa-apa, masih normal. Jadi bukan seperti biasanya nih kerusakannya. Walah, wow, ini korosi nih. Ini jalurnya putus, ini bergerak. Walah.
ganti ini modul MP charge-nya ya. Cek ini bawahnya di Elmon kan atau juga ini yang flexible yang atas. Nah, ini mulus normal ini baru soalnya. Kali dulu kita kasih tegangan enggak jalan soalnya motornya mungkin macet. Kasih tegangan enggak mau enggak jalan sama sekali jalan. Bisa buka nanti MP charge yang baru. Ternyaman dibersihkan dulu biar kerak-keraknya pada hilang sikat. Parah ini bro, ini mudah-mudahan cuma MP charge-nya aja ini. Tadi mainboardnya di konektornya juga rusak. Lumayan ya, mahal ini kalau MP charge. Terus lagi, terus tegang enggak mau, bergerak semua ini motornya udah jamuran semua. Wah, parah. Wow. Harusnya gini. Normal. Oh, ini tadi kan gak bisa. Ayo buka. Nah. Oh, yang ini. Korslet malah. Sama sekali tidak malah konslet, ini lampunya harus berjuta tidak jalan, rusak. Iya. Wah, bautnya yang panjang tapi kecil yang halus. Saya tidak apa-apa ini. Thank you.
Komponennya kayak rusak ini, waduh. Ini sensornya bersihkan dulu dari kecak tangan. Apaan masa sensor? Ada bekas tangannya ini. Ini gimana? Dilap aja pelan-pelan. Ini rawan gores. Pakai tisu yang paling halus. Oke, sudah sip. Jangan ditekan, cukup digeser aja. Oke, sempurna. Tidak ada yang korosi kalau dari sininya sih. Ini mahal nih. Ini harga sensor sama kameranya mahal sensornya. Ini kalau baru original 13 juta. Itu sama PPN. Kalau belum PPN 11 jutaan. Mahal sensornya. Ini data anunya dia tadi ada komponen kecil ini yang trouble. Kita ganti. Kita perbaiki. Kita pasang dulu aja ini. Oh, salah. Ini dulu. Ini kecil. Ada 4. Sayang fendernya ini udah terlanjur robek ini. Aduh, kepegang teknisi siapa ya ini ya. Parah. Pasti dia bilang nyerah karena udah terlanjur robekin ini atau gimana ini. Fendernya udah gak mungkin diapa-apain lagi, gak bisa. Ini harus dijambar juga gak memungkinkan, jalurnya kecil banget. Ini pun sama rambut itu, kalau rambut dibelah jadi 7 mungkin ya, ini lembut banget. Gak mungkin kalau harus dijambar. Nah, gak usah pakai fender, orang itu pasti orang yang mahal. Kalau mirrorless kan biasanya di LCD tampilnya. Yang penting itu nyala dulu, normal dulu di LCD, nanti baru ketahuan penyakit yang lain. Soalnya tadi langsung error, tidak ada tanda-tanda kehidupan di shutternya. Anda bisa estimasi kalau tanpa harus pengecekan. Sudah nyala normal, baru. Ini MP casnya 2 jutaan mungkin, mahal banget ini. Ini mahal MP cas daripada shutter. Udah gini berarti ini dulu yang samping
Oh, ini kalau nggak dipasangkan dulu ya, nanti buka top cover. Nah, ini harus dipasang antena. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Alah, ini pun sama. Duh, ini juga rusak ternyata. Ini udah dirobekin ini. Waduh, ini DL boardnya ya. Pantesan tadi kok nggak bisa jepret, hanya bisa onnya saja. Ini lah, ini jurusannya di on. Ini harus ganti juga, ini harus ganti ini. Aduh, aduh. Wah, harus ganti ini. Walah, walah. Nih, nah, harus ganti ini. Duh, ini padahal udah dipesan orang ya. Ada ya. Wah, kacau kacau. Ini udah robek-robek ini. Alasan. Oke, ini saya pause dulu ya. Gak terlalu parah. Yang penting mau nyala dulu, yang tak coba tak pinjemin punya temanku, punya saya sendiri ini. Yang normal. Yang normal ini robek ini. Wah, lo mau lihat mainboardnya apakah normal atau enggak itu loh. Wah, kacau kacau. Ini 2 juta lebih ini. Nah, ini belum lagi kalau RL-nya, tombolnya, wah kacau kacau. Yang penting gini dulu lah, video ini sebagai bukti. Nanti kalau orangnya, masa sih bisa separah itu dulu? Nah, ada videonya, saya nggak ngapa-ngapain. Ada videonya, ini nggak tak edit, nggak tak apa-apain. Ini video nggak perlu tak pasang, udah pasti robek lah. Buat memorinya, ini kalau nggak dipasang biasanya mati dia. Ini kalau normal mainboardnya, jadi nanti tinggal estimasi harga untuk pergantian semuanya. Apa aja ini? Ini jelas ini DL board itu, MP charge. Nah, masalah ini RL boardnya kena atau enggak, ini harus nyala dulu yang penting. Jika langsung nge-hang pakai LCD ini. Parah sekali. Dugaanku ini tombol-tombolnya pasti ngacak, bisa gitu. Udah pernah dibongkar sih. Estimasinya cuma 700 ribuan, tapi ternyata wadalah
bengkaknya luar biasa. Ini pokoknya kalau saya ditanya, jadi ini rusaknya gini berapa bang? Rusak mati itu harus dicek dulu. Mati itu banyak kemungkinan lah. Contohnya ini tadi. Tadi cek ternyata ada yang korosi. Waduh. Ya salam. Dua-dua aja. Oke, okay. Buat sini dulu, enggak usah pakai finder, yang penting pakai nol, pakai CD. Nyala. Oke, okay, nyala tombol apa ini? Terus pokoknya di oke-oke aja lah. Mentara. Ini LCD-nya juga kena air, ini bercak. Ada bekas-bekas airnya, berendong-berendong. Oh, error, tapi ini mainboardnya juga masih kena. Dah, error. Arah ini mainboardnya juga tetap masih kena mainboard. Waduh mahal ini. Wah di estimasi aja ini mainboard. Sudah saya estimasi aja ya ke orangnya ini. Ini rusak ada di mainboard semua, banyak sekali ini. Oke, stop aja.